Allahumma barik lana fi rajaban wa sya'bana. Allahumma barik وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا وبلغنا رمضان Semua amalan yang sunnah dilaksanakan di luar bulan Rajab, maka sangat dianjurkan pada bulan Rajab ini. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajabu syahrullah wa sa'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sa'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hal-hal yang sunnah dilaksanakan pada bulan Rajab, yang pertama berpuasa, baik itu puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud, termasuk juga puasa Qada. Yang kedua, membaca istighfar, karena Rajab juga disebut sebagai Syahrul Istighfar. Memperbanyak memohon ampun, karena setelah Rajab akan masuk pada bulan Sya'ban, seluruh catatan amal manusia akan diangkat. Yang ketiga, bersedekah, termasuk amalan yang dianjurkan pada bulan Rajab. Para salik untuk mencapai kemuliaan adalah bersedekah. Namun yang paling utama adalah memilih waktu yang mulia untuk bersedekah. Kemudian yang keempat, berzikir. Zikir adalah amalan yang mulia. Perbedaan orang yang mati dan yang hidup adalah terletak pada zikirnya. Jangankan manusia, seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi juga berzikir. Yang kelima, membaca solawat. Di bulan Rajab ini dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi, karena Allah sendiri yang mengajarkan bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Kemudian yang keenam, membaca doa di bulan Rajab seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Thank you.